Selamat sore, kami dari Satlantas Polres Probolinggo kembali hadir untuk menginformasikan situasi arus lalu lintas pada hari 2 Lebaran, tepatnya hari Rabu tanggal 13 Juni 2018. Dapat kita saksikan untuk situasi arus lalu lintas, tepatnya di jalur Pantura, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, terpantau ramai lancar. Dari arah Surabaya menuju Situbondo maupun sebaliknya terpantau ramai lancar, masih didominasi oleh kendaraan pribadi serta roda dua. Kami himbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan mudik kemarin agar tetap berhati-hati dan selalu waspada, serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan. TNI Polri siap mengamankan mudik Lebaran 2018. Bribda Made, Satlantas Polres Probolinggo, melaporkan.